Cara bikin bumbu sop. Ini ada bawang putih diulek, kentang. Nah, ini dia ulek sama kentangnya. Nah, ini makaroni yang sudah dimasak, direbus. Nah, ini dia hasilnya seperti itu. Ya, makaroni, kentang yang dipotong-potong seperti dadu. Nah, ini bumbu gorengnya. Dan di sampingnya ada Sprite. Habis sisa-sisa tahun baruan tadi malam. Untuk memasak sayur sop, ini kita hidupkan dulu pancinya dan airnya untuk dididihkan terlebih dahulu supaya matang dan cepat empuknya itu matangnya saja. Nah, sayur sopnya dengan bumbu-bumbunya dan perlengkapan untuk memasak sayur sop seperti kentang, makaroni, wortel, kol. Nah, ini sebentar lagi akan dimasukkan kalau sudah mendidih.